Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 55 Ajis Quarter minggu ni bersama dengan istimewanya rakan baik saya Yusli Ramli. Tentu terperanjat siapalah mangkuk ayun ni. Kalau bagi peminat-peminat Labi Malaysia, nama Yusli ni ganjil dan luar daripada pengetahuan. Ini dia, Pak Tam. Assalamualaikum. Kau salam. Pak. Baik budak surau. Baik, selain itu sebagai pemain, kenangan kau Tam ketika mewakili negara ke luar negara, apa yang kau terkenang banalah kan? Dia pengalaman yang walaupun kita tak menang, tapi kepuasan kita bermain lah. Di Hong Kong Seven lah, tahun 96. 96? Itu kenangan yang, sebab bukan kenangan macam mana, kita pergi memang satu pasukan yang boleh dikatakan satu hati. Aha. Jadi setiap apa yang kami nak tu kami capai. Maksudnya, masa tu Ujang pun terlibat. Ya, Ujang. Kuda kita punya lupa siapa nama tu. Budak bekas atlet olahraga tu. Badro Isyam. Masa tu Jamel. Jamel Aposus. Dan Sulaiman. Kami sampai ke semifinal bowl. Oh, bowl. Kalah dengan Jepun. Wah, nampak tu pasal tu. Itu kenangan lah, kenangan yang paling manis lah. Sebab walaupun kita tewas di semifinal bowl, tapi kita tahu standard kat mana. Tapi kesungguhan masa tim tu lah. Masa tu, tim tu memang. Masa tu siapa bawa tu? Masa tu Arwah Muzamir. Oh, Arwah Muzamir. Arwah Muzamir bawa. Tahun 96. 96. Tam, kau bawa tim nasional kita. Tim lelaki kan? Dua-dua saya pernah bawa. Lelaki dua-dua? Pernah, yang lelaki itu mula bila, akhir, sampai bila? Bermula, macam tadi saya cakap, saya bermula karier saya tahun 1998. Tahun 2000 saya diberi peluang. Beri peluang untuk, masa itu ada World Series. Oh, World Series. Kami ada tiga orang coach masa itu. Saya, coach ini dengan Pak Cat. Pak Cat. Dia bermula dengan Team Sevens lah. Lepas tu baru saya bermula dengan 15. Ya. Yang untuk Team Wanita, saya bermula tahun 2015. SEA Game dekat Singapura. SEA Game Singapura. Itu bermula Team Perempuan. Lepas tu yang terbaru, membawa pasukan mana untuk Sukma? Sukma buat kali pertama saya dengan Negeri Sembilan. Ngujang lah. Sebelum saya bermula di Perak, Sukma di Perak tahun 2017. 17 eh. Perak. Lepas tu yang baru ni bawa Negeri Sembilan lah. Lepas tu continue lah dari situ. Last Sukma dekat apa Selangor under MSN, team jadi juara. Lepas tu continue lagi lah. Baik. Setiap bermula pasti akan berakhir lah. Kau sebagai pemain, sebagai coach, lepas ni dah ada cucu lah gemak kan? Kan? Belum lagi. Belum ya? Kalau dah kata dah nak bersara kan, apa harapan kau kepada rugby Malaysia ni? Rugby, harapan kau nak tengok apa yang rugby Malaysia ni boleh mampu capai? Apa yang kau rasa tak capai lagi lah? Kau nak tengok lah. Kalau nak segi dari perubahan tu, Jis, daripada zaman kita main dulu sampai sekarang, saya rasa awak pun sambutan memerangsangkan sekarang. Dengan adanya tim wanita. Yes. Kan, lepas tu tim wanita sekarang budak-budak sekolah. Oi, laju-lajulah. Betul. Lepas tu sekolah pun boleh dikatakan tak ada macam dulu ada kluster sekolah yang itulah sekarang. Masalah dulu kan. Sekarang dulu ni asrama penuh aja. Sekarang ni sekolah semua, sekolah harian pun dah ada. Jadi dari situ kita nampak perkembangan yang baguslah. Yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebaliknya dari kami berdua lah. Jadikanlah dia sebagai tauladan. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain, insyaAllah. Suruh papan, tarik papan. Kita jumpa minggu depan. Bye-bye, Tam.